Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 29 Desember 2022. Kita perhatikan benar-benar bentuknya. Yang namanya khunsa atau banci atau kelamin berhimpitan. Di satu pohon yang sama, mayang yang sama, ada bunga jantan, ada bunga betina. Ini tidak bagus, saudara-saudara. Inilah kalau apa? Kalau bibit dari biji, ya ada yang begini, ada yang khunsa. Kalau kuljar, tidak ada dia. Sunu juga tidak ada. Kalau nanam sunu dari induk betina, ya betina. Kalau kuljar, beli yang betina, ya betina. Kalau ada kuljar beli yang betina keluar jantan, berarti kuljar kaleng-kalengan itu namanya. Nah, kalau dari biji, memang kodratnya begitu. Ada sekian persen yang khunsa. Nah, jadi kalau nanam bibit kurma dari biji asal tanam, ya artinya taruhan. Tak bertaruh, nunggu mayang keluar. Kalau nasib baik keluar yang betina. Yang betul-betul betina beneran atau jantan beneran. Nah, kalau nasibnya seru-seruan ya ini dia banci yang dapat. Nah, kelamin berhimpitan. Enggak bakal jadi apa-apa ini. Jadi wadolah menyuruh uji DNA tuh, menganjurkan uji DNA bukan biar wadolah ini dia pasti dapat duit dari lab DNA, bukan. Untuk kepentingan ente-ente semua itu enggak ada urusan wadolah. Nah, ini dia wadolah menunjukkan saja. Kalau soal iklim, tak jenis tanah, selama udara, kalau kita lakukan, memang utara tempatnya, NTB tempatnya. Gitu ya, saudara-saudari ya. Silakan pilihan masing-masing, tanam dah banyak-banyak. Tanam, lalu nanti seleksi. Yang betina, biarkan. Yang jantan, angkat. Yang khunsa, angkat. Tinggalkan yang betina. Nanti kembangkan dengan sunu. Gitu, saudara-saudari ya. Kalau nggak ada uang, beli kuljar. Kalau ada uang, beli kuljar. Atau beli sunu. Tapi enggak ngerti cara pemeliharaannya juga enggak berbuah dia. Makanya bayar yang orang yang ngerti, bukan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.